Ya, pemirsa, kita akan menerima telepon interaktif pertama yang datang dari Pak Hairul. Hairul dari Mataram. Pak Hairul, selamat malam. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Pak Sam. Iya. Ya, Pak Hairul, mungkin Anda punya tanggapan sendiri mengenai Archandra Tahar ini, Pak. Silakan. Baik. Ini topik memang menarik dan debatable. Jadi kalau berbeda pendapat dengan Pak Aris, nggak apa-apa, kan? Nah, jadi begini, dalam pandangan saya, kalau demi negara, demi bangsa, apapun yang baik dan logis dilakukan, kenapa tidak dilakukan? Saya ambil contoh kasus dulu, menjelang kemerdekaan atau setelah sekitar kemerdekaan, itu komandan Kopassus itu adalah orang asing yang di Indonesia, kan? Karena kita butuh orang yang mampu mengelola Kopassus. Artinya itu contoh betapa ada hal-hal yang harus dilakukan demi negara. Nah, yang kedua, saya bukanlah apa-apa, tidak kenal siapa Archandra secara mendetail. Tapi dari kejadian atau kasus yang ada secara formal, dia memang punya dua keluarga negara dan dia tidak jujur di awalnya. Tapi secara material, darah dagingnya itu Indonesia. Pasti hatinya tetap ada di Indonesia. Sehingga saya menganggap kesalahan dia yang tidak mengakui secara jujur itu manusiawi. Dibanding dengan orang Indonesia atau yang betul-betul mengakui Indonesia. Tapi kadang-kadang kita kan dengar berita, cerita, dan fakta hukum begini. Nah, oleh sebab itu, soal ketidakjujuran Archandra ini, saya lihat itu, kita harus dalami apa sebabnya dia ketika harus memilih warga negara. Oleh sebab itu, pandangan saya, Pak Jokowi dengan hak prerogatifnya sebenarnya sangat siap seandainya. Ini kalau andainya jadi dijadikan menteri lagi, siap menerima, dibully, kerendahan apa namanya, diturunkan wibawanya dan sebagainya. Tapi demi negara. Jadi itu pendapat saya. Baik, terima kasih Pak Hairul dari Mataram. Kami sudah menangkap informasi yang Anda sampaikan. Pak Samsudin, mungkin Anda punya tanggapan bahwa kalau menurut Pak Hairul tidak ada masalah. Toh yang penting nanti kinerjanya nanti yang akan dinilai, bukan kinerja sekarang nih ya. Iya, tentu berbeda pendapat itu biasa. Ya. Nah, pembandingannya yang tidak pas dibandingkan dengan dulu. Dulu stoknya belum ada. Sekarang kan stoknya banyak. Kita butuh siapa saja, keahlian apa saja, ada. Nah, itu yang lebih saya baik memilih yang tidak yang, ada yang tidak ada masalah. Okay, baik. Lebih baik yang baik. Memilih yang tidak ada masalah, yang aman ketimbang yang bermasalah. Itu saja sih. Okay. Sebab bagaimanapun jangan lupa kita publik konstituen sebagai pemilih berhak menuntut pejabat publik yang jujur dan bertanggung jawab. Oke, baik. Saya untuk closing statement terakhir, saya berikan kesempatan kepada Pak Satya. Mungkin apa yang Anda cermati dari Menteri SDM yang baru, apakah sebaiknya Presiden Jokowi memilih Archandra Tahar atau kemudian memilih kandidat lain? Pak Satya, silakan. Ya, saya melihat ini saya pikir tidak perlu diburu-buru ya. Karena menurut hemat saya, harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh karena langkah kita ini menentukan langkah ke depan yang cukup panjang. Jadi kasih kesempatan Presiden untuk menerima masukan dari semua elemen masyarakat kita dan tentunya kita berharap pada keputusan yang terbaik nanti yang akan diberikan oleh Presiden. Baik, Pak Satya Widya Yuda, terima kasih telah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Selamat malam, Pak. Ya, dan juga Pak Samsudin, terima kasih telah hadir bersama kami. Kita tunggu kira-kira apa yang kemudian nanti akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Yeah. Apakah betul dia akan melantik Archandra Tahar atau tidak, kita saksikan nanti, Pak. Selamat malam. Yeah. Baik, dan pemirsa, saat lagi Anda dapat menyimak Connect 360 nanti bersama Dora Edward. Nanti ada berbagai informasi berkaitan dengan olahraga nasional yang jatuh pada hari ini. Begitu juga dengan pebulu tangkis Lilian Natsir. Dan juga mengenai informasi menarik lainnya. Pemirsa, demikianlah Primetime Talk kali ini. Anda dapat mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.